Dar. Dar, 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 dar. Nah. Oke, guys. Kaset channel balik maning, guys. Halo guys, kaget balik maning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support kaget channel. Matur thank you. Guys, ini kaget di apa ini? Ruangan mesin ya. Di ruangan mesin rumah burung walet guys. Ini, nah, ini pintunya double dua, sini sama sana, ini luar sana, nah, ini luar, ini ada double dua, sana masuk dalam. Nah, ini kita kasih ampli banyak, mesin banyak karena rumah burungnya ini besar guys ya. Semua main pakai timer guys ya, nah, pakai timer semua. Oke guys. Ini kaset mau masuk dalam, mau servis, mau lihat perkembangan rumah burung. Nah, kalau sudah waktunya manen, kita mau manen. Kita hitung dulu, lepas itu kita manen. Seperti itu. Oke guys, lanjut di dalamnya. Tidak mau keluar ya. Sudah kaset lagi mati dari tadi lampunya apa suaranya, tapi nggak mau keluar ini bro. Sampai dalam lagi. Halo guys. Ini gadget sudah di dalam sana, lubang LMB nya lubang masuk burungnya, lubang kedua masuk dalam. Cek guys ya, dalam ini suaranya saya kasih mati guys ya, biar enggak burungnya biar keluar semua. Nanti kalau enggak kasih mati apa, dia di dalam semua susah. Tunggal guys ya, nah, tunggal burung apa itu, ini cek apa, ini rumah burung baru ini guys ya. Ya enggak baru-baru sangat guys, sudah ada 2 tahunan. Nah, ini musim mana. Musim anak semua ini. Mau cek. Nah, itu sarang baru guys ya. Ini apa? Kaca tambah pakai itu. Gak pakai apa ini? Plastik itu. Itu sarang apa, burungnya pun mau bersarang di sana guys ya. Nah, saudaraku kalau mau cara ini boleh dicoba guys, karena ini jimat, nggak terlalu mahal, pasangnya pun senang dan nggak karat guys ya. Nah, seperti itu, senang ini guys. Nah, itu semua itu polesan, itu burung baru itu. Nah, itu sudah anaknya udah keluar. Kalau anak segitu itu guys ya, nah, itu sudah mau terbang itu. Itu sebentar lagi sudah boleh terbang itu, kurang lebih 1 minggu guys ya. Nah, kita pakai itu tutupnya sudut pakai seng. Nah, ini pakai seng, pakai
Nah itu, ini gadget tengah saya coba pakai itu guys ya. Nah, tengah saya coba pakai itu. Karena semua nanti kalau semakin banyak burungnya, kita tambah lagi tengahnya sini. Nah, tengah papan sini boleh juga guys tambah pakai ini. Ini boleh dicoba guys ya, burungnya pun mau duduk di sini. Burung baru di kebanyakan pilih di sudut-sudut seperti ini guys ya. Nah, ini sarang, sarang double seperti itu jarang guys ya. Satu rumah burung kadang satu saja guys, enggak banyak. Kembar ini gadget mau cek. Nah, ini musim apa ya, itu anaknya sudah gantung-gantung, itu sudah mau apa, mau. Nah, ini sarang baru ini guys. Nah, nanti kalau sudut-sudut itu sudah ada semua, biasanya dia lari di papan seperti ini guys ya. Nah, itu. Lari di papan seperti itu. Sarang baru. Ini sudutnya yang apa itu plastik itu sudah ada semua. Nah, itu. Dia suka di sudut-sudut guys ya. Kanan sudah ada yang duduk. Sudah ada semua. Gadget sambil cek guys ya, sambil cek apa, lihat sampai mana itu burungnya. Nah, apa, nah, itu sarang baru, mau sambil cek perkembangan ini apa sarang guys ya, nanti ada tambah atau enggak gadget ini. Gadget hitung sekali guys, nanti kalau ada tambahnya kelihatan guys. Nah, seperti ini sarang baru ini guys. Nah, ini betul-betul baru itu, betul-betul baru. Nah, belum apa pernah diunduh. Nah, itu banyak sarang baru polesan-polesan. Sarang baru itu. Karena ini rumah burung belum lama guys ya, tapi sudah oke guys perkembangannya. Musim anak. Sudut-sudut sudah banyak apa sarangnya, sarang baru banyak guys. Sudah besar. Thank you.
Ya dekat itu, nah, itu lubang apa masuk sana. Banyak polesan-polesan baru. Semua polesan baru itu, guys. Semua itu ini sudah depan ini, guys, ya, ada sarangnya tapi nggak banyak. Nah, karena sudah masuk apa lubang masuk dalam sini, tapi sini pun ada sarangnya juga. Oke, guys, ini satu tingkat. Nah, ini bawahnya sana ada juga, sana bawah ini tiga tingkat ini, guys. Ini satu tingkat. Nah, sudah dapat segini, guys. Nah, itu 236 satu tingkat ini, 236 sarang, guys, ya. Ini rumah burung umur 2 tahun lebih, 3 tahunan lah, agak-agak dekat-dekat 3 tahunan ini, guys. Ini rumah burung sudah dekat 3 tahunan, pokoknya belum cukup 3 tahun, kurang lebih 2 tahun lebih kaget ingat. Oke, guys, ya. Nah, ini saya hitung atas saja, biar tahu perkembangannya, guys, ya. Nanti bawah saya hitung sendiri. Atas saja sudah dapat segini, nanti kaget lihat yang bulan lepas, yang sudah lepas itu berapa, nanti kita biar tahu, guys, ya, perkembangannya itu ada atau enggak. Nah, seperti itu, kita mau cek caranya seperti itu, guys, ya. Mau apa, cek perkembangan burung itu siap kita mau manen. Nah, kita hitung dulu seperti ini, guys, ya, biar tahu ada tambah atau enggak itu sarangnya. Oke, guys, cukup segitu saja, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih, wassalamualaikum.